Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Siswa-siswi SMK Budi Perkasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sudah memasuki hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Sudah masuk di fase yang kedua pada bulan suci Ramadan. Kama qala Allah ta'ala fi kitab, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul ramadhana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itkum minan nar. Bulan suci Ramadan di awalnya bulan penuh rahmat, pertengahannya bulan penuh ampunan, dan diakhiri dengan itkum minan nar, terbebas dari api neraka. Di fase yang kedua, ayo sama-sama kita maksimalkan bulan penuh ampunan ini. Banyak sekali dosa-dosa yang kita perbuat, Allah sayang sama kita. Ketika kita melaksanakan amaliah-amaliah kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan kita di bulan suci Ramadan ini. Begitu pula ketika kita berbuat kejahatan, berbuat maksiat, maka Allah akan lipat gandakan maksiat kita, dosa kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan diakhiri dengan itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan di awal kita mendapat rahmat kasih sayangnya Allah, di pertengahan kita mendapat ampunan dari Allah, dan diakhiri dengan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini senantiasa mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar setiap ibadah kita dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahibus syafa'ah. Beliau yang membawa umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang seperti saat ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapat syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga rindu atas empat golongan. Golongan yang pertama, al-jannatu mustaqatun li arba'atin nafar, talil Qur'an, hafizul lisan, mut'imul ji'an, wassawmi Ramadan. Surga itu rindu atas empat golongan. Golongan yang pertama adalah
yang dirindukan oleh surga, orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran, talil Quran. Subhanallah, dengan kita membaca Al-Quran, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan kita syafaat, akan memberikan kita pertolongan, akan memberikan kita naungan dari apa yang kita baca. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Quran akan datang kepada kita sebagai syafi'an, sebagai penolong untuk orang-orang yang membacanya. Saya yakin siswa-siswi SMK Budi Perkasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masing-masing musholahnya, di masing-masing majelis taklimnya, di masing-masing masjidnya berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'an, tadarus Qur'an. Karena ketika kita tidak mau membaca Al-Qur'an, gelap hati kita, gak akan tentram hidup kita. Bahkan sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, dikatakan al-bait laisa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil kharib. Rumah yang di dalamnya tidak ada bacaan Al-Qur'an, niscaya rumah tersebut seperti rumah kosong. Rumah kosong itu biasanya dihuni oleh para syayatin, syaitan, makhluk halus, makhluk gaib. Banyak juga rumah-rumah yang kosong ketika tidak ditempati, itu akan bukan semakin baik, akan tetapi rusak begitu saja. Dan apalagi rumah yang kita huni, kita tidak bacakan Al-Quran, kita tidak pakai untuk ibadah kepada Allah, maka rumah tersebut gersang, hawanya panas. Intinya, ayo sama-sama kita galakan gemar membaca Al-Quran. Golongan yang kedua yang dirindukan oleh syurga adalah hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, ucapannya, omongannya. Berapa banyak orang yang tersakiti hatinya karena ucapan kita, karena fitnahan kita, karena cacian makian kita. Ayo sama-sama kita introspeksi diri kita. Jangan sampai orang menangis, jangan sampai orang terluka karena ucapan kita, karena fitnahan kita, karena gibahan kita. Terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai orang tua kita menangis karena si anak tidak mau menerima perintah dari orang tua. Si anak mencaci maki orang tua. Si anak tidak mau berbakti kepada kedua orang tua kita. Banyak sekali contoh-contoh anak yang durhaka terhadap orang tua, anak tidak mengakui orang tuanya karena rupanya, karena keadaan ekonominya. Anak sekarang atau yang biasa disebut anak zaman now, mereka tidak pernah berpikir dari mana orang tua mendapatkan harta, mendapatkan uang untuk membiayai dia sekolah. Dia tidak tahu perjuangan orang tua. Orang tua sudah mengandung selama 9 bulan, melahirkan, menyusui selama 2 tahun, kemudian membesarkan. Sebagai balasan, anak tidak mau mengikuti perintah orang tua. Sedih sebagai orang tua ketika orang tua sendiri menangis dengan ucapan anaknya.
Wahai para pemuda, ayo sayangi ibu bapak, terlebih-lebih kepada ibu. Bahkan seorang sahabat bertanya kepada Rasul, siapa yang kita muliakan? Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru bapakmu. Tiga kali Rasul menyebut kata ibu, berarti sangat mulia. Bahkan sampai hadis ada yang mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Muliakan ibu, muliakan orang tua kita. Selama orang tua kita masih ada, selama orang tua kita panjang umur, doakan mereka, jaga mereka, jangan sampai ada yang membuat menangis orang tua kita. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, ada satu keberkahan yang hilang di kita, tidak dapat doa dari orang tua kita. Maka dari itu saya mengajak kepada hadirin siswa-siswi SMK Budi Perkasa dimanapun berada, sayangi orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian golongan ketiga yang dirindukan oleh surga yaitu mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang lapar. Masya Allah, subhanallah, di bulan suci Ramadan banyak sekali orang-orang yang berlomba-lomba memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa saat saat mendekati berbuka puasa. Banyak sekali komunitas-komunitas yang ada di pinggir jalan, ormas-ormas yang ada di pinggir jalan, ketika mendekati waktu berbuka mereka memberikan takjil, memberikan makan, memberikan minum, persiapan untuk berbuka bagi yang berjalan, bagi musafir. Orang pulang kerja capek dan lain sebagainya, kena macet, gak sempat berbuka dengan keluarganya, dia punya bekal dari apa yang diberikan oleh ormas, oleh pemuda, oleh komunitas dan lain sebagainya. Banyak sekali perbuatan mulia. Mudah-mudahan kita bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, orang yang sedang kelaparan. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita, hayo kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-16 di bulan suci Ramadan. Dan nanti malam kita akan melaksanakan ibadah sholat tarawih pada malam yang ke-7, malam yang ke-17, atau sering yang kita dengar dengan istilah malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Ramadan ini atau puasa ini adalah puasa yang sangat luar biasa ujiannya. Setahun yang lalu kita ketemu dengan pandemi atau COVID-19. Ujian sangat luar biasa, di mana di bulan suci Ramadan ini secara ekonomi kita harus butuh persiapan yang ekstra. Akan tetapi banyak saudara-saudara kita juga yang tidak bekerja, yang tidak punya harta dikarenakan pengurangan karyawan, PHK dan lain sebagainya. Ini ujian yang sangat luar biasa. Begitupun kami di sekolah, kami berharap adanya tatap muka ketika kegiatan belajar mengajar. Alhasil
masih belajar secara online, secara daring. Ilmu bisa kita cari, tapi adab dan etika dan akhlak itu yang harus langsung diberikan kepada siswa. Kemudian, puasa adalah ibadah yang langsung dibalas ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana azibi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man shoma Ramadana," siapa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, "imanan wa ikhtisaban," karena berharap iman dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, "ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi," maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa. Jangan sampai puasa kita di bulan suci Ramadan ini sia-sia. Enggak ada nilainya. Enggak ada nilainya, nol. Kamin shaimin laisa min syami ilal jual atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat hanya lapar dan haus, tidak bernilai ibadah. Ini jangan sampai terjadi. Di mukadimah saya sudah menyampaikan tentang hadis Rasul, tentang pembagian fase di bulan suci Ramadan. Ayo kita isi dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Jangan kita kotori bulan suci Ramadan ini dengan tindakan, dengan perbuatan, dengan kelakuan kita yang tidak baik. Dua bulan sebelum kita masuk di bulan suci Ramadan, kita berdoa kepada Allah, "Allahumma barik lana fi Rajab." Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab. "Wa Sya'ban," dan di bulan Sya'ban. "Wa baligna Ramadan," dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Dan hari ini pun kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita sampai di akhir bulan suci Ramadan, kita kembali kepada fitrahnya Allah. Idul Fitri, menuju kemenangan. Dan berdoa agar Ramadan yang akan datang, kita bisa berjumpa kembali. Kita bersama-sama kita isi di setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebaikan. Cari teman yang banyak supaya apa? Kita silaturahmi di bulan suci Ramadan ini. Ayo kita jaga ibadah wajib kita laksanakan, ibadah sunnah kita kerjakan. Ya, ganjaran orang yang menjalankan ibadah sunnah di bulan suci Ramadan itu adalah mendapatkan pahala wajib. Yang sunnah aja mendapatkan pahala wajib, apalagi kita mengerjakan perbuatan yang wajib. Masya Allah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini semua amal-amal kita, semua kerjaan kita yang baik-baik akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Dan begitu pun dosa-dosa yang kita perbuat, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan menuju kemenangan pada hari raya Idul Fitri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang benar datangnya dari Allah, yang salah kealpaan kita sebagai manusia. Al-insan mahalul khotawan nisyan. Manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Mudah-mudahan sekali lagi di bulan suci Ramadan ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses buat siswa-siswiku SMK Budi Perkasa. Semoga di masa pandemi ini kita bisa mengisi setiap kegiatan di rumah dengan hal-hal yang positif.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.